Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan tunjukkan satu secret box terbaru ya. Tapi teman-teman, sebelumnya cek dulu di Play Store itu ada update PKXD teman-teman ya. Di sini aku mau update dulu ya. Di sini kita klik aja update ya, berapa MB kita lihat teman-teman ya. Nah nanti kalau teman-teman ada yang nanya, bang, aku nggak ada bang secret boxnya bang, di mana bang? Nah teman-teman belum update di Play Store, jadi update dulu ya. Ini sekitar 75,62 MB teman-teman ya. Nah setelah update nanti teman-teman coba langsung ke dalam in gamenya dan lihat aku ngambil secret boxnya teman-teman ya. Secret box yang satu aja kalau nggak salah, secret boxnya ada satu ya, dan kita lihat lokasinya di mana. Tapi teman-teman update dulu di Play Store seperti ini ya. Oke, update dulu ya. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya ada secret boxnya sebelum update ya nggak apa-apa, yang penting kalian ambil aja dulu, atau nanti kalian update-nya pas berbarengan dengan update benerannya nanti gitu ya teman-teman ya, update tambahan item baru. Nah ini kayaknya tambahan secret box aja kayaknya ya, di update di Play Store. Kalau di Apple aku nggak tahu teman-teman ya, kalian tinggal komen aja. Yang jelas di Play Store ada update PKXD, jadi kalian kalau mau update silahkan, kalau nggak mau update atau nunggu-nunggu aja nanti pas ada tambahan item baru terserah, nggak apa-apa ya. Oke, ini aku udah update dan aku akan masuk ke dalam dan kita akan lihat lokasi secret boxnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, aku udah masuk ke dalam in gamenya ya teman-teman ya. Aku mau klaim dulu aja bonus rangkap ya, dapat 1500 koin hadiah login harian teman-teman ya. Terus di sini seperti biasa ya, kayak gini, cari tahu selengkapnya kalian klik aja, kalian lihat-lihat ya, siapa tahu ada yang baru. Loh ini kenapa ini? Hello. Oh, dapat hadiah harian dulu ya. Dapat hadiah harian 3 games. Ini hadiah dari XD Plus ya. Kalau kalian pakai XD Plus, lumayan dapat 3. Terus di sini masih sama-sama aja ya, belum ada perubahan. Nih ya, masih ada Gilder Ring, Administrator tanpa armor, Archive XD 2023, terus juga Peran Pejuang dan juga terbang berkeliling ya. Wih, siapa ini? Halo Muhammad YT. Halo, halo, halo. Oke teman-teman, nah ini aku mau ganti kostum dulu ya. Ini kostum kemarin, aku mau ganti kostum yang ini aja deh, yang ini ya. Nah udah ganti ya. Dia kenapa joget-joget mulu dah. Yaudah nih aku kasih joget-joget juga nih. Halo, halo Muhammad YT. Kalau nggak subscribe parah sih, parah sih ya kalau nggak subscribe teman-teman ya. Sudah bertemu tapi nggak subscribe parah sih. Oke deh teman-teman ya, kita habis menanggapi teman kita di sini, kita langsung aja cari secret boxnya teman-teman ya. Kita langsung cari secret boxnya di sini. Di sini lokasi secret boxnya tuh ada di tempat dimana waktu itu kalian bilang, bang, nggak bisa ke matahari dan ke bulan bang. Nah sekarang sudah bisa dan kita bisa langsung ke sana ya teman-teman ya. Oke, lokasi secret boxnya ada di matahari ya. Kalau misalnya kalian pagi hari mainnya tuh di matahari, terus kalau kalian malam ya mainnya apa, secret boxnya di bulan ya. Oke, di sini kita langsung terbang aja ya, kita pakai pesawat aja teman-teman ya, kita pakai pesawat. Kalau teman-teman nggak punya pesawat, kalian bisa sewa di bagian bawah ya. Kalian bisa sewa. Ini aku mau ke atas dulu ya. Ini aku mau ke atas. Ini gampang banget ya. Kalau misalnya kalian malas naik pesawat, kalian bisa juga pakai sapu terbang ya. Kalian bisa pakai sapu terbang, akalin ya. Caranya tuh sudah pernah aku kasih tahu juga di video yang sebelumnya. Teman-teman tinggal ikutin aja ya. Oke, itu dia teman-teman ya, secret boxnya teman-teman ya. Jadi teman-teman minimal update dulu lah ya, biar dapat. Nanti misalnya kalau ada yang komen, bang, kok nggak ada bang secret boxnya di aku bang? Wah, kalau nggak ada berarti ya belum update ya teman-teman ya. Oke, ini kita ambil ya, tuh udah kelihatan ya secret boxnya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan dong, masa nggak secret boxnya tuh ya. Jadi kalau sudah update pasti ada ya. Tapi kalau misalnya belum update ada ya nggak apa-apa ya. Slow berarti ya. Nah ini ya, secret boxnya, secret box, secret box. Iya, kita ke atas dulu ya. Coba kita ke atas dulu. Sabar, sabar, sabar. Nah, ini aku mau jatuh di sini dulu, teman-teman ya. Sabar ya. Nah, aku mau jatuh di sini. Nah, secret boxnya, teman-teman ya. Di sini nih secret boxnya ya. Nah, secret box yang satu ya. Secret boxnya cuma satu nih. Nih secret boxnya cuma satu. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh ya. Teman-teman nanti ambil ya, jangan lupa ya.
teman-teman yang ini ya, jangan lupa diambil ya. Ini secret boxnya lumayan ya, walaupun dia hanya satu atau apa ya, tapi tetap diambil ya. Secret boxnya lumayan banget tuh, kalau nggak diambil rugi ya. Ntar nih posisinya kok nggak masih ah. Hey. Oke deh. Nah di sini aja deh posisinya. Ya ampun, jangan sampai jatuh dong ya. Ya di sini ya secret boxnya, jadi teman-teman bisa update. Kalau misalnya belum update ya update gitu ya. Kalau misalnya belum ada ya berarti harus update dulu tuh kayaknya ya. Nah itu dia. Aduh, jatuh lagi teman-teman. Sorry. Pokoknya di situ ya. Kalian tinggal ambil aja. Nih, kalau kalian males pakai pesawat ya, tapi lebih enak pakai pesawat ya, biar cepet. Kalian tinggal pencet atas aja, udah dapet ya. Terus nanti, bang, ada lagi nggak lokasinya, bang? Seingatku cuma satu aja ya, satu secret box aja temennya di sini. Tambahan update-nya kayaknya mulai kayak dulu lagi ya, dimana kalau misalnya ada update tambah satu secret box gitu ya, tambah satu secret box, tapi lumayan ya. Jadi biar ada tambahan ini, biar ada main gitu ya, tambahan main senang gitu ya. Oke, nah ini kita turun aja di sini ya. Turun. Nah di sini ya. Oke, sudah kita ambil aja lah ya. Nah, dapat 350 ya. Lumayan teman-teman ya. 350 koin kalian ambil. Tapi nanti kalau misalnya kalian temuin beberapa secret box ada di bawah-bawah jurang, komen aja di bawah ya. Kalau di sini kayaknya nggak ada deh, aku udah cari-cari juga tadi ya. Dan aku mau klaim-klaim dulu ya, ini lumayan. Dapat 600, kemudian di sini dapat 600 juga ya. Di sini aku ngumpul-ngumpulin ya, dan aku pakai XD Plus teman-teman ya. Kenapa aku pakai XD Plus? Karena teman-teman banyak yang nanya tuh cara membatalkan langganannya gimana. Terus bang, kalau misalnya kita baru beli terus kita batalkan langganan, itu XD Plusnya hilang nggak bang? Nah tuh kalian tonton aja di videoku yang sebelumnya, di situ sudah aku jelasin semuanya ya teman-teman. Jadi kalau kalian nonton ngikutin, nah pasti tahu tuh, jamin dah 100% tahu ya tentang seluk beluk XD Plus yang ada di PKXD di tahun 2023 ya. Oke, ini sudah aku klaim semua teman-teman ya. Lumayan, kita kumpulin, kita lihat dapat apa di sini. Oke, dapat tanaman ya. Terus kita klik lagi di sini. Archive belum ada yang baru ya. Oke, habis. Nah, kita coba cek-cek aja dulu teman-teman ya. Kita cek-cek sebelum aku tutup videonya. Siapa tahu ada ya di bawah-bawah sini ya. Siapa tahu ada, aku mau pakai sapu terbang deh. Aku mau pakai sapu terbang ya. Siapa tahu ada nih. Siapa tahu aja kan. Namanya kita coba-coba ya kali. Ya kan? Siapa tahu ada di sini nih. Secret box-nya tuh ada ditaruh-taruh di sini biasanya ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Nah, nggak ada ya. Nah, kalau sudah di bawah, kita naik pesawat aja deh. Kita naik pesawat ya. Nah, kita naik pesawat. Kita terbang ke atas. Siapa tahu ada something ya. Coba kita ke atas lagi. Kita lihat di bawah-bawah jurang. Ini biasanya ada nih ya, di bawah-bawah jurang. Kalau nggak di bawah jurang itu di bawah, apa, di atas pohon-pohon gini ya. Biasanya ada ya. Oke, kita cek teman-teman ya. Kita cek. Oke, ini enak ya kalau kita punya pesawat, enak sih. Oke, kita lihat lagi, nggak ada ya. Let's go, kita cari di bawah-bawah ini loh, kecuriga teman-teman ya. Bagian-bagian bawah ini biasanya ada ini, di bagian-bagian bawahnya. Oke, coba kita cek teman-teman ya. Kita cek dulu. Makanya aku bilang kan ke teman-teman, ini recommended kalau misalnya kalian punya pesawat ya. Kalau misalnya kalian ada duit itu worth it banget dibeli ya, meskipun harganya mahal ya. Daripada kalian beli motor flicker, lebih baik beli yang kayak gini ya, karena dia baru jenisnya pesawat ya, terus bisa dipakai kayak gini nih. Jadi kalian bisa patroli keliling-keliling pulau ya menggunakan pesawat ini, enak nih. Jadi kalian bisa cek-cek secret box yang tersembunyi di bagian bawah-bawah jurang, biasanya gitu ya. Oke, ini kalau pakai SD sudah menciptakan kayak gini pesawat gini, berarti nanti dia akan menaruh secret box itu ada di bagian bawah ya, biasanya ya. Oke, kita lihat nggak ada ya di sini. Coba kita ke atas tempat ini ya, tower ya. Di sini di atas tower itu ada sesuatu teman-teman, kita cek. Oh, nggak ada ya, masih kosong di sini, tidak ada apa-apa. Oke, kita coba langsung ke, oh nggak bisa ke plaza ya. Oke, kita coba lihat dari atas aja lah. Itu apa itu? Oh, pesawat juga. Astaga, aku kira siapa tadi. Ternyata pesawat juga. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Nongol tuh. Orang kah?
Coba kita lihat. Siapa itu? Orang atau pet? Oh, pet. Astaga, aku kira secret box tadi. Nih. Kira secret box ternyata pet ya. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja. Jadi, teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya memang ada yang mau niat update, update dulu di Play Store. Kalau sudah, kalian bisa langsung ambil secret box-nya di matahari kalau pagi hari, terus kalau misalnya malam hari ya di bulan ya, karena tinggal menyesuaikan waktunya aja ya. Oke deh teman ya. Sebentar, kita coba ke tulisan pakai XD. Ini tulisan pakai XD ada nih. Coba kita cek. Oh, enggak ada. Oke. Oke deh teman ya. Mungkin secret box-nya cuma satu aja. Tapi kalau teman-teman ada tahu sesat apa, kalau ada tambahan lagi silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.